Ayo masuk. Ini awalnya kan ada laporan dari orang tua korban, karena orang tua korban ini mendapat informasi bahwa anaknya pada saat itu dalam kondisi sakit dan katanya tipes. Dan setelah dilakukan pengecekan dan anaknya sendiri ini ngomong kepada orang tuanya bahwa anak ini telah diambil oleh seorang laki-laki. Dan setelah itu orang tua korban melapor ke Polres Bangkalan. Dari serangkaian kegiatan penyelidikan, maka pelaku ini berhasil diamankan oleh Polres Bangkalan di Bekasi, sehingga dibawa ke sini untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan usia korban, ya? Usia korban. Iya, usianya. Usianya masih di bawah umur lah, 17 tahun. Jadi kejadian persetubuhan ini dilakukan sebanyak 9 kali, ya, dan semuanya, hampir semua itu TKP-nya di rumah korban. Dan pada saat penangkapan dia saat jualan tadi? Informasinya seperti itu. Jadi pada saat melakukan jualan, pelaku ini dibekuk oleh tim Reskrim Polres Bangkalan. Tangkapnya di mana? Di Bekasi. Pelaku ini kerjanya apa? Kondisi korban sekarang ini masih dalam perawatan karena yang bersangkutan masih dalam kondisi hamil. Berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Tahu. Terus gimana kalau sudah begitu? Ya, saya dibilang harus tanggung jawab, ya harus tanggung jawab. Kemudian itu ya ini mau apa sih? Kelima? Rumahnya. Keenam? Di rumahnya. Ketujuh? Di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya? Iya. Di apa itu? Di tempat apa? Kayak di semak-semak biasa. Semak-semak? Iya. Kedelapan? Sama, di belakang. Di belakang? Iya. Terakhir? Iya, sama. Di belakang? Wow. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.